Halo semuanya guys, balik lagi di channel Brilrik BR. Di video kali ini kita main game simulator lagi ya, game Bus Simulator Ultimate. Game ini baru aja update guys, di beberapa hari yang lalu ya, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu udah update gamenya. Dan kita memang agak lambat kali ini ya untuk mereviewnya, tapi kita nggak usah review update-annya kayak apa. Yang pasti kita bakal main game ini lagi kali ini ya, karena sudah update. Dan katanya ada scene baru ya, atau map baru di game ini ya. Semoga aja map Indonesia juga di update gitu ya. Soalnya kan ada map Indonesia nih cuy, di game ini. Oke, langsung aja kita masuk ke mode karir kali ini. Nah, di sini ada penawaran, ini penawaran buat beli item game ya. Tapi kita nggak usah beli guys. Dan di sini kita sudah punya bus, apa ini? Bus Mira ya. Kita coba ke garasi dulu kali ini. Kita coba lihat bus kita. Di sini baru ada 2 bus, guys. Ini bus yang pertama yang kita dapat kalau dari gamenya langsung ya, kalau baru main. Dan ini ada Mercedes-Benz Trafego 15. Oke, ini dia guys. Dan mantap banget nih, cuy. Untuk scene preview busnya juga udah berubah ya. Ini tempat previewnya ada di semacam apa ini, kayak semacam terminal gitu ya. Dan terminalnya besar banget cuy, gila. Besar banget pokoknya ya. Oke, kita pilih yang ini aja. Untuk kostumisasi di sini, kostumisasinya bisa dapat apa aja nih cuy. Kita coba lihat ya yang lain. Oke, kita coba lihat untuk tempat duduk kali ini. Kita sudah pilih tempat duduk juga ya. Untuk bagian kokpit di sini, aksesoris-aksesoris aja sini kita nggak usah pasang. Lalu untuk bagian roda di sini, peleknya bisa diganti kayak apa kah? Kayaknya nggak ada yang spesial-spesial banget ya. Oke, jadi kita nggak usah guys. Ini rancangan ini apa guys? Kita coba buka. Harganya 10.000. Rancangan, oh, rancangan logo font warna huruf. Oke. Saya kira apa, cuy? Nah, sekarang kita bakal langsung pilih rute aja ya kali ini ya. Oke, guys. Pilih rute. Lalu kita pilih, tunggu, guys. Salah klik ternyata ya. Bukan rute tadi itu yang kita buka. Nah, ini dia guys, untuk mapnya di sini baru ada map Bogor Sukabumi ya. Dan ini ada banyak kota sebenarnya yang bisa kita buka terminalnya ya. Di sini bisa dilihat ada Ambon, Balikpapan, Banda Aceh, pokoknya banyak banget sih sebenarnya cuy. Ada Makassar juga sebenarnya ya. Tapi sayang banget di sini butuh 70 emas dan pokoknya butuh emas lah gitu ya. Dan emas kita kali ini nggak banyak, jadi kita belum bisa buka guys. Jadi kita pilih yang rute Sukabumi ke Bogor aja ya. Atau gimana sih, Sukabumi ke Bogor. Nah oke, okay. Untuk makanan sini kita pilih makanan dulu ya kan, biar penumpang kita bisa puas gitu cuy. Lalu jam keberangkatan, oke, udah mantep. Jam 7 pagi, harga tiketnya di sini kita coba lihat harga tiket cuy. Oke, 10 aja ya. Langsung kita terima dan kita langsung mainkan aja kali ini dengan menggunakan bus Mira gitu ya. Oke, jadi gimana nih cuy? Kita bakal nyobain map lagi yang lain mungkin nanti ya di video selanjutnya. Jadi pokoknya kalian subscribe aja pokoknya ya, biar kalau kalian mau nonton video-video baru itu kalian bisa dapat notifikasi gitu guys. Oke, di sini kita sudah mendapatkan tiket terjual, itu ada 43 tiket yang udah terjual. Jadi sekarang tinggal masuk ke dalam game dan naikin penumpang kali ini cuy ya. Oke, dan di sini sepertinya UI-nya juga sudah sedikit berubah ya. User interface-nya, tombol-tombolnya sudah berubah ya, bukan cuma sedikit, bahkan kayaknya udah banyak berubah lah ya. Oke, ternyata updatean kali ini memang sangat bagus sekali. Dan ini juga kayaknya adalah terminal baru gitu ya.
untuk di map Indonesia. Oke, kita naikin penumpang dulu kali ini cuy. Mantap banget nih, bus Mira. Kita langsung percepat aja gitu ya untuk penumpang-penumpangnya bisa naik gitu guys. Oke, mantap banget. Udah kita cek semua penumpang. Dan sekarang kita langsung tutup aja semua bagasi dan pintu dulu. Lalu kita mundur guys. Oke, kita mundur kali ini. Dan kita bakal langsung menuju ke mana tadi guys? Ke Bogor kah ya? Atau kemana? Bogor Sukabumi kayaknya ya. Atau Sukabumi Bogor kalau saya nggak salah. Ini kita berangkatnya dari Sukabumi cuy, menuju ke Bogor. Oke, begitu kira-kira ya. Oke guys, let's go. Kita langsung aja menuju jalur keluar terminal kali ini ya. Semoga aja kita bisa tiba dengan cepat dan dengan selamat pastinya. Let's go guys. Ini adalah map baru untuk map Indonesia ya. Walaupun ya walaupun bus kita kali ini setirnya tetap di kiri ya. Seandainya di game ini tuh bisa ada update gitu ya, untuk memindahkan setirnya dari kiri ke setir kanan biar terasa lebih nuansa Indonesia guys. Kalau untuk mindahin lajur trafik dari kiri ke kanan kayaknya agak susah. Maksudnya dari trafik lajur kanan ke kiri kayaknya agak susah. Tapi kalau untuk setir itu kayaknya masih bisa guys. Soalnya kan untuk Truk Simulator Ultimate yang developernya sama dengan Bus Simulator Ultimate ini kan dia ada mode setir kanan gitu ya. Jadi setirnya bisa ditaruh di kanan gitu guys. Kalau untuk map Indonesia gitu ya, dan map-map Asia lainnya yang pakai kemudi di sebelah kanan gitu guys ya. Oke, dan kali ini terlihat sekali ya kalau ini memang map baru guys. Oke, di sini mereka membutuhkan layanan multimedia. Kita sudah coba dan kita juga nyalakan AC kali ini guys. Oke, WiFi udah dinyalain bos. Dia minta dinyalain WiFi guys. Oke, kita lanjut lagi. Semoga aja sih penumpang kita puas ya kali ini ya. Semoga aja guys. Semoga aja penumpangnya puas. Waduh, dia minta WC guys. Kayaknya di bus ini belum bisa ada WC. Soalnya ini kan bus kecil ya. Waduh, penumpang kita banyak mau cuy. Aduh, parah-parah ya. Oke guys, kita gaspol aja kali ini. Jaraknya masih 42 km. Jadi masih agak jauh ya. Mungkin saya bakal buka map di Sulawesi sih nanti ya. Saya bakal coba untuk buka map Sulawesi. Apakah bisa untuk membuka map Sulawesi guys. Oke, kali ini kita masuk ke lingkaran ini ya. Jalur lingkar ini. Oh, aus nabrak, aus nabrak. Dan sayangnya di game ini tuh spion sebelah kanan kita nggak aktif ya. Ini harusnya sih bisa diaktifin untuk spion sebelah kanannya. Nah sayangnya tuh kalau spion sebelah kanan ini diaktifin, itu yang muncul bukan cuma spionnya guys. Maksudnya bukan yang aktif tuh bukan cuma spion di kendaraannya, tapi juga ada layar spion yang muncul. Jadi agak kurang real sih ya, tapi lebih enak aja emang, tapi agak kurang real aja gitu juga ya. Oke guys, dan kali ini kita sudah masuk ke jalan yang jalurnya lebih besar ya. Dan kita bakal coba pakai kamera luar aja kali ini. Oke, ini dia guys. Dan di depan kita ada mobil ya. Ada semacam bus travel atau minibus gitu guys. Oke, kecepatan kita kali ini di 110 km per jam. Ini penumpang kita banyak mau banget woy. Aduh, parah-parah. Oke, dan jarak yang akan kita tempuh masih ada 24 km guys. Nah, di depan kita harus keluar di sebelah kanan gitu ya. Kita bakal kasih catering dulu buat
para penumpang kita biar mereka puas gitu ya. Soalnya banyak permintaan mereka yang masih belum terpenuhi gitu guys ya. Ada yang minta WC. Aduh, nggak tahu sih ini busnya bisa dipasangin WC atau enggak ya. Kayaknya sih enggak ya. Oke guys, kita belok ke kanan kali ini. Udah enggak terlalu jauh lagi nih untuk jarak yang akan kita tuju ya. Nah, di daerah sini kayaknya akan ada rel kereta api, guys. Kita coba lihat aja nanti ya. Oke. Apakah rel keretanya masih jauh? Nah, itu dia guys, di depan sana ya. Oke. Sudah tertutup untuk portal jalur keretanya kali ini. Dan di depan kita ada bus juga ya. Dan ini keretanya lewat cuy. Iya, lama banget nih. Tapi bukan lokomotif Indonesia gitu ya. Seandainya pakai kereta Indonesia itu pasti lebih real lagi gitu ya. Tapi namanya juga kan ini bukan game Indonesia. Jadi wajar aja kalau banyak yang kurang untuk map Indonesia ini guys. Kita maklumin aja. Yang penting udah ada map Indonesia gitu ya kira-kira. Oke, kita lewatin untuk jalur keretanya. Dan kita coba salip dari kiri ya. Oh, di depan ada bus juga yang mau masuk. Oke, tapi dapat ya buat tetap nyalip kali ini. Dan kayaknya udah gak terlalu jauh lagi sih untuk kita bakal sampai ke tujuan guys. Oke, kita belok kanan di sini. Let's go cuy. Dan kita kembali masuk ke area perkotaan. Oke, 10 km lagi untuk bisa sampai ke tujuan kita guys. 10 km udah gak terlalu jauh sih ya harusnya. Harusnya sih udah gak terlalu jauh. Tapi kayak gimana-gimana ntar kita lihat aja ya. Oke guys, dan kita akan sedikit ngebut kali ini. Oke, belok kiri di depan. Oke, biasanya kalau kita ngebut-ngebut itu penumpang kita banyak yang protes guys. Apakah mereka bakal protes juga kali ini? Oke, ini terminalnya udah kelihatan sih ya. Ini di samping kanan kita ini udah terminal harusnya guys. Jadi udah benar-benar dekat banget ya untuk kita sampai. Oke guys, dan masih ada catering yang belum kita kasih ya. Jadi sebelum mereka turun, kita kasih makanan dulu guys. Biar mereka puas gitu ya. Oke, dan di sini mereka sudah kenyang semua ya kayaknya. Oke, sekarang kita parkir di sini guys. Kita sudah sampai di tujuan kita ya. Oke, mantep. Dan kita sudah sampai cuy. Kita sekarang membuka pintu untuk menurunkan penumpang. Ini dia guys, mantep banget nih. Oke, dan itu dia cuy, kita sudah sampai di kota Bogor dari Sukabumi untuk video kita kali ini. Kalau kalian pengen kita main bus apa selanjutnya, kalian mungkin bisa komen ya. Tapi tergantung juga dari saya mau beli bus apa nantinya, dan untuk rutenya kita mau tambahin rute apa. Nanti kita lihat aja ya, menurut saya mana yang bagus. Oke, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di next video.